Setelah Rafael, kini Kementerian Keuangan memeriksa 69 aparatur sipil negara yang diduga bermasalah. Pemeriksaan dilakukan karena kepemilikan harta tidak wajar. Pemeriksaan ditargetkan selesai dalam 2 minggu. Yang kemarin 69 itu pegawai yang masih atau profilnya risikonya merah, kita Inspektorat Jenderal membentuk suatu kita namakan crash program. Jadi kita sudah mulai memanggil pegawai-pegawai tersebut mulai hari Senin kemarin. Kita rencana sih target 2 minggu kita selesaikan. Di tengah pemeriksaan, Menko Polhukam Mahfud MD ikut mengungkap adanya transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan yang nilainya mencapai 300 triliun rupiah. Transaksi janggal sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar 300 T di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Itu yang hari ini. Kemarin ada 69 orang dengan nilai hanya tidak sampai triliunan, ratusan miliar.